Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita kembali kitab Wahyu. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih untuk harimu yang kudus, untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian setelah ia mati untuk menggantikan kami di atas kayu salib. Engkau telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga kami yang percaya Yesus, dosa-dosa kami dapat dihapus dengan darah Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami yang percaya pada Tuhan Yesus akan diberi tubuh mulia. Ya Bapa, kami mau belajar wahyu. Mohon Engkau pertama-tama menghapus dosa kami dengan darah Yesus, sehingga Roh-Mu yang kudus dapat memenuhi pikiran kami dengan hikmat Roh Kudus, supaya kami dapat memahami, kami dapat melakukan dan memberitakan Injil Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, pagi ini pada bulan yang ke-6 kita akan belajar beberapa dari kitab Wahyu. Setelah itu kita akan belajar bagaimana caranya mengabarkan Injil. Jadi peserta sekolah minggu harap mendoakan ya. Kita memberi orang-orang yang di rumah, kawan, bahkan tetangga-tetangga kita temui. Nah, kita sudah sampai di pasal 11 kitab Wahyu. Kita akan belajar dari ayat 1. Judulnya adalah Trinity, Bait Suci, dan Dua Saksi. Nah, Trinity, Bait Suci, Dua Saksi. Jadi ini tema yang akan kita pelajari pagi ini. Nah, mengenai dua saksi, kita akan belajar dua saksi itu adalah nabi. Nabi mendapatkan delegasi authority dari Trinity, Allah Tritunggal. Mereka melayani hanya 40 bulan. 1260 hari. Ini durasi. Semua saya beri nama I ya. Coba lihat ya. Trinity, Bait Suci, Dua Saksi, Nabi, ya, authority, ya, delegasi authority, durasi, eksekusi, resurreksi. Jadi mereka setelah melayani selama 40 bulan, 3,5 tahun, mereka dieksekusi mati. Kemudian ya, kebangkitan atau resurreksi. Mari kita belajar. Yang pertama, Wahyu dari pasal 6 sampai 19 itu tentang tribulasi besar, kesengsaraan besar. Sekarang ini COVID membawa kesengsaraan yang kecil. Ya, kecil, hanya preview ya dari kesengsaraan besar yang akan Tuhan tulahkan ke bumi. Kalau COVID ini yang sudah mati lebih dari 1 juta. Kalau ini yang mati, kalau kamu lihat, itu sepertiga penduduk. Jadi kalau di jumlah, sekarang penduduk bumi sudah 7 miliar lebih, itu sepertiganya itu 3 mati. Nah, bagaimana Tuhan menulai bumi? Kenapa? Karena manusia tidak mau percaya Tuhan Yesus. Dengan 7 materai dibuka sendiri oleh Tuhan Yesus. 7 materai ya. Kemudian di materai ke-7, Tuhan Yesus itu memanggil malaikatnya, memerintahkan mereka meniup 7 trompet. Jadi trompet, kemudian trompet yang ke-7 setelah ditiup, Tuhan Yesus mengutus lagi 7 malaikat menumpahkan ya cawan murka Allah. Jadi cawan ini bukan cawan yang sangat dalam volumenya, tetapi ya, semua isi murka itu ditumpahkan.
Jadi dari Wahyu 6 sampai 19. Kalau kamu lihat ya angka COVID-19, jangan lupa membaca Wahyu 6 sampai 19. Mari kita lihat. Nah, Trinity ini istilah yang dibuat oleh ahli teologi. Ada dalam Alkitab ya, tetapi dibuat oleh ahli-ahli ataupun pelajar-pelajar Alkitab. Apa itu Trinity? Tri itu tiga, Unity itu satu. Satu Allah, tapi tiga pribadi. Atau kita kenal dengan Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal, kenapa itu Tritunggal? Karena Allah Tritunggal ini, Allah itu satu, tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga. Siapa? Bapa, Firman, Roh Kudus. Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, kenapa kita percaya Allah itu satu Allah, tiga pribadi? Kalau hanya satu Allah, satu pribadi, ketika belum ada manusia diciptakan, Allah di dia siapa? Kalau Allah hanya Allah-Allah gitu, satu Allah, satu pribadi. Enggak cocok kan? Betul enggak? Seperti saya. Saya mengasihi siapa? Saya mengasihi saya. Bukan, enggak bisa. Kalau Allah dua pribadi, coba kita lihat ya. Bapa ketika di Yohanes Pembaptis terbuka kata itu betul-betul Allah karena ada saksi, sudah satu. Tapi kalau hanya satu saksi belum cukup. Nah, saksi itu minimal dua. Maka Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati tinggal di atas Tuhan Yesus. Jadi Allah Bapa bersaksi, Roh Kudus bersaksi, dan adalah Allah dari sorga. Jadi Allah itu harus Tritunggal. Harus Tritunggal. Enggak bisa satu Allah satu pribadi, enggak bisa satu Allah dua pribadi. Allah adalah saksi dan di surga ada yang bersaksi yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiga satu. Ayat ini tidak boleh kamu tidak tahu alamatnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, manusia juga begitu. Dalam Ulangan 17 ayat 6, ketika di muka bumi ini ada perkara pembunuhan. Dan pembunuh itu dapat dihukum mati di Alkitab ya. Kalau ada dua saksi yang melihat memang dia pelaku pembunuhan. Dan kedua saksi ini bersaksi dan orang itu oleh hakim dinyatakan bersalah dan dapat dihukum mati. Ya, ayat 6. 12 rasul kan? Dan 12 rasul itu kenapa jumlahnya 12? Kenapa 1 tahun 12 bulan? 12 itu bisa dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok, dua orang. Jadi Tuhan Yesus selalu mengutus ya. Dua muridnya pergi mengabarkan Injil. Contohnya, ya, dalam Kisah Rasul pasal 3, Petrus pergi berdoa di Bait Allah. Dia bersama Rasul Yohanes. Jadi orang Kristen ya harus punya kawan untuk bersama-sama melayani. Orang Kristen tidak bisa melayani seorang diri. Harus ada timnya. Seperti Petrus ada timnya Petrus, Paulus ada timnya. Ya, kalau orang yang tidak bekerja sama dengan orang lain, dia enggak bisa menjadi pelayan Tuhan. Paham? Seperti sekarang ya sepak bola. Pasti ada 11 orang main kan? Enggak mungkin sepak bola yang main sendirian kan? Seperti pingpong, enggak mungkin. Nah, 10 Tuhan Yesus punya 70 murid. Kenapa 70 murid? Kenapa? Pemimpin agama Yahudi itu 70 orang. Dan kalau 70 murid dapat dijadi berapa kelompok? 35. Nah, oke. Okay. Nah, kita lanjut. Yang pertama, kemudian diberikanlah kepadaku, ini Yohanes ya, sebatang bambu seperti tongkat pengukur rupanya. Ini kira-kira 12 kaki panjangnya bambu. Jadi Yohanes, kalau kita baca di pasal 10, dia terlibat di dalam peristiwa kitab Wahyu.
Di pasal 10 dia diperintahkan makan buku kecil. Masih ingat minggu yang lalu kita belajar? Ketika dimakan, buku itu terasa manis di mulut, tetapi di perut. Artinya firman Tuhan ini, kalau kamu menuruti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, bagaimana? Kalau orang ya sudah diberitakan firman, menolak firman, dan firman itu dicuri oleh burung, dimakan oleh iblis, sehingga firman, firman Tuhan. Paham ya? Jadi kita sudah punya Alkitab, tiap hari harus dibaca. Supaya kita hidup sesuai kehendak Tuhan, kita diberkati Tuhan, bukan dikutuki Tuhan. Paham? Nah, Yohanes di sini diperintahkan berpartisipasi dalam peristiwa akhir zaman. Seperti di gereja ya, di gereja itu kalian disuruh datang bukan hanya untuk duduk, dengar, terus diam, terus pulang gitu. Akan diberi apa? Tugas-tugas untuk melayani. Ya, seperti Andreas menjadi operator dari video kamera. Ya, Astro dalam pelayanan administrasi. Ya. Novi menyambut tamu. Ernatan sekarang mulai belajar organ supaya nanti bisa mengiringi. Semua kita harus loh. Jadi bukan hanya ikut menonton konser. Kita harus punya peran. Yohanes di sini perannya apa? Disuruh mengukur. Nah, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Nah, sekarang kita berbicara tentang bait suci dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus di depannya ada pelataran, plaza yang besar. Dan di plaza yang besar itu terletak mesbah. Nah, mesbah di bagian luar itu terbuat dari apa? Bukan emas. Dari apa? Bronze. Perunggu. Karena di situ melambangkan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan. Kita masuk ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Semua perabot itu sudah dibuat dari emas, tidak lagi dari perunggu. Perunggu itu lambang penghakiman, penghukuman. Kalau orang tidak mau menerima Yesus, Allah akan menghakimi dia, menghukum dia, siapapun dia. Gak peduli dia raja, gak peduli dia orang kaya, orang miskin, orang kecil, orang besar, semuanya akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak mau percaya dia. Jadi ukur di bagian dalam. Dan di bagian dalam ini, pelataran dalam itu untuk orang Yahudi. Artinya di tribulasi besar, orang Yahudi itu diproteksi. Khususnya yang akan mengabarkan Injil bersama dua saksi. Kalau kamu baca Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7. Ya. Di situ ada 12.000 pengabar Injil setiap suku. Dari 12 suku. Jadi 12.000 per suku kali 12 suku. Kenapa 12 suku kan? Tadi saya bilang kan? Ada 12 bulan, ada 12 rasul. Ya. Nah, 12 suku ini, setiap suku kecuali suku Dan, ada 12.000 pengabar Injil di masa ini, tribulasi besar. Dan 144 pengabar Injil ini dipimpin oleh dua pengabar Injil yang disebut dua saksi di sini. Nah, Allah di dalam diukur, mereka diproses. Kalau belum sampai waktunya, nggak bisa diserang sampai mati. Orang mengabarkan Injil sangat berbahaya loh. Seperti Stefanus. Begitu dia mengabarkan Injil, langsung ya Tuhan izinkan dia diserang dengan batu dan dia mati. Tapi ini kita lihat ya. Tapi ya pelataran luar itu untuk orang tak bersunat. Orang tak bersunat ini siapa? Bukan orang Yahudi. Pelataran luar. Jadi ada orang yang tak bersunat pada zaman dahulu percaya Allah itu, tetapi ketika mereka mengenal perjanjian lama, Alkitab mengajarkan satu Allah, tiga pribadi. Mereka ke dalam agama Yahudi, mereka dinamakan sebagai apa? Proselite. Nah, di luar ini tidak diukur. Kenapa? Karena di bagian luar ini
akan dikuasai ya oleh orang-orang tak bersunat, bangsa-bangsa lain, dan mereka ya di bawah pimpinan antikristus akan menginjak-injak kota suci ya berapa 40 bulan lamanya. Jadi durasinya 1260 hari, 40 bulan atau 3,5 tahun. Nah, kita lihat ya. Untuk bait suci yang pertama itu dibangun oleh Salomo. Raja Daud ingin membangun bait Allah, tetapi karena tangannya berlumuran darah, tidak boleh. Jadi Salomo yang membangun. Tetapi itu diruntuhkan oleh Nebukadnezar. Ini di abad 10. Dibangun lagi oleh Jerubabel. Karena bait Allah ini harus dipakai oleh Tuhan Yesus. Pada abad 6. Setelah selesai, dipercantik oleh Herodes. Pada tahun 45 sebelum Masehi. Kemudian bait Allah Jerubabel yang dipercantik Herodes ini dimusnahkan oleh Jenderal Titus. Nah, sekarang yang kita bicarakan di pasal 11 itu bait Allah tribulasi. Lokasinya adalah tempat kemarin terjadi trokan ya orang Palestina dengan orang Israel di Yerusalem. Ya. Kemudian setelah itu ada bait Allah milenium seperti yang dikatakan di Yeskel pasal 40 sampai 48. Bait Allah milenium ini ukurannya jauh lebih besar daripada bait Allah tribulasi. Nah, kenapa ada bait Allah? Bait Allah itu adalah lambang Allah ingin menyelamatkan manusia. Paham enggak ya? Lambangnya apa? Selalu dipersembahkan korban, darah mengalir, ya. Binatang korban dibakar. Lambang Yesus akan mati untuk dosa. Kuil-kuil yang orang bangun itu kan. Apa bedanya dengan bait Allah? Baitnya Allahnya hanya ada satu. Enggak ada kopinya loh. Tetapi kalau sekarang kita percaya Yesus, kita ini adalah bait Allah. Kita apa? Bait artinya rumah Allah. Karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita bersaksi untuk Yesus. Dan orang kalau ketemu kita percaya Yesus, nah mereka selamat. Kalau zaman dulu, mereka harus pergi ke bait Allah untuk berkebaktian di situ. Nah, kita lihat kedua saksi itu menerima delegasi dan tugas mereka sebagai nabi yang dalam bertugas mereka harus ya berkabar. Artinya mereka itu sambil menangis. Kenapa? Karena kesaksian mereka banyak ditolak. Ya, seperti Zakaria pasal 4, kedua nabi itu ya adalah tokoh yang sudah eksis sebelum zaman Yohanes menerima wahyu. Dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat. Nah, bernubuat ini apa? Ya, nabi itu dua hal yang dia lakukan, ya. Memimpin dosa. Tuh. Mereka bernubuat sambil berkabung. Ya, sambil meratap selama 40 hari lamanya, 40 bulan lamanya, mereka adalah nah ini dua pohon zaitun yang sudah hidup loh di zaman apa? Di zaman Zakaria. Zakaria itu hidup di abad berapa? Abad kelima sebelum Yesus. Jadi tokoh yang Yohanes itu dua saksi ada sebelum zamannya Zakaria. Ya, nanti kita akan siapa tokoh itu. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki lampu yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, di sini bahasa aslinya adalah Tuhan pemilik bumi. Nah, ini peta dari akhir zaman atau kita sebut sebagai kesengsaraan besar. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, ini zamannya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena dari bangsa Israel akan lahir Juru Selamat sampai Yesus naik ke sorga tahun 30. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, nah kamu lihat di sini, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ini disebut zaman gereja perjanjian baru. Jadi pengabaran Injil sekarang dilakukan pertama-tama oleh para rasul, setelah itu oleh Rasul Paulus dan timnya yang bukan orang-orang bersunat. Jadi orang Yahudi juga ada yang percaya, tapi mereka tidak lagi menjadi tokoh sentral dalam pembangunan gereja. Nah, sekarang kita berada di zaman apa? Kapan? Sampai Yesus datang kedua kali.
Tandanya sudah di ambang pintu loh. Tandanya apa? A, B, C, D, E, F, G. A. Apa itu A? Antikristus. B. Apa itu B? Bangsa bangkit melawan bangsa. C. Apa itu C? Celaka kosmik. Gempa, 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 gempa. D. Apa D? Durhaka, LGBT. Kasih orang jadi dingin. E. Apa itu E? Ekspansi kerajaan Allah. Bukan mengabarkan Injil. Itu satunya. F. Ya, fakta penguasa keji akan ditunjukkan waktu dia menamakan dirinya Allah, minta seluruh dunia menyembah dia. F, G, G apa? G itu genapi semua nubuatan tentang Israel. Israel sudah merdeka tahun 1948. Tidak ada negara yang merdeka seperti Israel. Indonesia merdeka, penjajahnya pergi. Kalau Israel kalau mereka ke tanah yang sudah mereka tinggalkan dan Tuhan memerdekakan mereka. Gak ada negara di dunia seperti itu. G, ya, genapi semua nubuatan tentang Israel. A, B, C, D, E, F, G, 7 tanda. Matius 4. Ya, itu sedang di depan mata dan Yesus segera datang. Ya, waktu Yesus datang, kita akan diangkat dengan tubuh mulia. Nah, 7 tahun masa sengsara besar. 3,5 tahun itu damai semu, 3,5 tahun berikutnya adalah tribulasi. Dengan 7 patrai dibuka Yesus, 7 sangkakala ditiup, 7 cawan murka ditumpahkan. Separuh penduduk muka bumi ini mati karena tidak mau percaya Yesus. Nah, di akhir dari tribulasi besar ini seluruh bangsa akan menyerbu Israel dan mereka berseru, di mana Mesias yang membantu kami? Akhirnya Tuhan Yesus datang bersama kita, punya tubuh mulia di bukit mana Tuhan Yesus datang? Bukit Zaitun. Bukit apa? Zaitun, tempat dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan bumi ini yang sudah ditulah oleh Tuhan Yesus, terjadi perang-perang nuklir, bumi ini sudah hancur lebur. Tuhan Yesus harus menggunakan 75 hari memulihkan bumi ini. Sehingga dipulihkan bumi ini dan manusia bisa hidup 1000 tahun. Kalau orang mati 100 tahun itu artinya umurnya pendek. Paham ya? Kalau mau baca dalam Kejadian pasal 5, umur manusia bisa mencapai 900 tahun. Kenapa? Karena di atas bumi ada air. Tuhan Yesus akan meremajakan bumi ini sehingga manusia yang hidup dengan dosa loh, ya, tidak ada lagi anggaran militer, tidak ada lagi orang buat senjata, semua anggaran untuk pertanian. Kamu bayangkan betapa makmurnya bumi, tidak boleh perang lagi karena Yesus Raja Damai. Di mana? Di Yerusalem. Dan kita orang Kristen ditugaskan dengan tubuh mulia menjadi pejabat-pejabat, raja-raja di semua tempat. Kamu bayangkan ya, kalau pejabatnya itu punya tubuh muda, gak bisa berdosa, gak bisa korupsi, rakyatnya makin makmur. Kalau ada orang jahat, langsung kita berantas. Ini, dunia ini ya, mendekati surga. Mendekati apa? Surga. Tetapi di akhir dari 1000 tahun, Tuhan Yesus melepaskan iblis yang sudah dibelenggu 1000 tahun bersama pengikutnya, keluar berperang melawan Tuhan Yesus dan diadili pengadilan tata putih besar, dan manusia tidak percaya dibangkitkan, diadili di pengadilan tata putih besar, kemudian dilemparkan ke dalam danau api. Kita hidup di Yerusalem baru. Bumi ini dimusnahkan. Tidak ada lagi Pontianak, tidak ada lagi Jakarta, hanya ada satu kota yang namanya sama baru. Paham? Ukuran kotanya berapa? 2300 km panjangnya, lebarnya, tingginya sama kota kubik. Kalau kamu suka ini nih ya, kubik ya. Pernah main kubik? Novi ngangguk-ngangguk. Ingat kota Yerusalem baru. Panjangnya apa? 2300 km, lebarnya, tingginya sama. Jalannya terbuat dari emas. Ya. Kita lihat. Dua saksi. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka ketika mereka mengabarkan Injil Tuhan Yesus, nah, orang kalau berani menyerang mereka waktu mereka mengabarkan Injil, dari mulut mereka akan keluar api yang menghanguskan semua musuh. Dan kalau ada orang yang hendak menyakiti mereka,
maka kedua orang itu, ya, maka orang-orang yang menyakiti mereka itu harus mati secara demikian. Ini seperti kata Rasul Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, boleh enggak engkau, ya, izinkan supaya kami berdoa dan api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria yang tidak mau percaya Yesus ketika diberitakan Injil pada mereka. Jadi kamu lihat ya, ada delegasi authority bahwa ada tiga kuasa. Mulut bisa keluar api, tidak ada hujan. Kalau orang yang tempat kita menginjili tidak mau percaya Yesus, kita bisa buat kamu tidak akan ada hujan. Dan air kamu semua jadi darah. Itu mereka punya otorita. Nah, mereka juga mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan hujan ketika mereka bernubuat. Apa bernubuat di sini? Menyampaikan Injil Tuhan Yesus. Kalau sekarang kita menyampaikan Injil Tuhan Yesus, Roh Kudus berserta kita loh. Paham ya? Jadi di sini ditunjukkan loh, dua kepala saksi ini membawahi berapa orang penginjil-penginjil orang Yahudi. 12.000 per suku di Wahyu pasal 7, totalnya ada 144.000 untuk menginjili seluruh. Dan untuk yang mengubah air menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Kalau orang tidak mau percaya Injil Tuhan Yesus. Nah, tetapi kedua saksi ini hanya bertugas selama 40 bulan, harinya 1260 hari, harinya orang Yahudi itu 30 hari per bulan. Tidak seperti kita, ada 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari. Enggak, Yahudi itu 30 hari per bulan, jadi kalau ini adalah 40 bulan. Mereka akhir dari kesaksian, mereka dieksekusi mati, martir. Gereja itu pelayanannya tiga macam. Tiga macam. Satu, martir bersaksi, marturia. Diakonia membantu ya, yatim, janda, orang miskin, dan orang asing. Paham? Kemudian, apa itu koinonia? Bersekutu. Seperti sekarang ini kita bersekutu loh, belajar firman Tuhan. Ya, bersekutu. Kamu lihat ya, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya selama 40 bulan, mereka maka binatang, siapa ini binatang? Antikristus ya, yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi begini, ketika mereka bersaksi selama 40 bulan, orang mau membunuh mereka, gak bisa. Mau membunuh mereka, mereka keluarkan api, dan orang mau membunuh mereka, semuanya binasa. Tetapi sampai ya akhirnya Tuhan izinkan mereka dibunuh mati. Kenapa? Karena Tuhan bisa membangkitkan orang dari kematian. Anak-anaknya dibunuh. Kalau Kristus, kelebihannya apa? Dia membunuh. Bisa membuat orang tobat, itu iblis. Dia bisa membangkitkan orang mati. Paham? Kalau orang percaya Yesus, tidak boleh bohong. Tidak boleh membunuh. Tetapi bisa membuat orang yang mati rohaninya percaya Yesus dan bangkit dari kematian. Ini intinya ya. Nah, dan mayat mereka akan terletak di jalan raya, di plaza kota loh. Dan mereka itu tidak boleh dikubur di luar kota yang namanya Sodom dan Gomora dan Mesir. Kenapa? Sodom itu lambang dari LGBT, ya, Mesir itu lambang dari segala kejahatan dosa. Di mana Tuhan Yesus, ya, Tuhan mereka itu disalibkan, dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka, karena pada zaman sekarang kan zamannya ICT kan, jadi mereka mayatnya digantung, tidak boleh dikubur, seluruh dunia tahu dan mereka senang ya, tidak boleh menguburkan mayat mereka ya selama 3,5 hari ya. Nah, ketika eksekusi berhasil dilakukan, seluruh dunia bergembira, mereka bersuka cita, mereka berpesta, saling mengirim kado ya, minimal itu saling chat ya. Mereka tampilkan gambar dua saksi yang dibunuh itu. Wah, semua like. Kenapa? Karena mereka ketika melayani apa? Siksaan untuk semua orang yang diam di bumi yang tidak mau percaya Yesus. Paham? Dan 3,5 hari kemudian roh masuk ya
dari Allah, roh kehidupan ke dalam diri mereka sehingga mereka bangkit dari kematian, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Antikristus pernah menipu dunia. Hei, saya sudah sakit, saya sudah mati, saya sudah bangkit. Dia menipu dunia. Bukan mati Kristus itu, dia pura. Dan dia mengatakan dia sudah bangkit, sembah. Betul-betul sudah dibunuh, sudah digantung mayatnya, dan Tuhan turunkan rohnya ke dalam dua orang itu, dan dua orang itu bangkit punya tubuh mulia. Ya. Kenapa begitu? Izinkan iblis mencabut nyawa. Tuhan dapat membangkitkan orang. Paham? Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena dia bisa bangkit. Dan apa bedanya kepercayaan kita dengan kepercayaannya orang yang percaya Tuhan Yesus dengan Alkitab yang percaya kepada kebangkitan orang mati, dan percaya juga kita yang percaya Yesus, kalau Yesus sekarang datang kita gak akan mengalami kematian, akan dibangkit. Ya, paham ya? Nah, siapa dua saksi ini? Nah, ini yang menarik loh untuk dikaji loh. Orang berkata mereka adalah Henok dan Elia, karena Henok Elia. Ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari surga. Dari suara itu surga keluar suara lu, semua dunia dengar, berkata kepada mereka, naiklah kemari, karena mereka sudah bangkit dan tubuhnya. Lalu naiklah mereka ke langit di seluruh bumi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Hanya orang percaya. Tetapi ini beda, karena yang menyaksikan orang ini naik ke surga, semua manusia di bumi mengalami bumi kebangkitan. Jadi mereka ini mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Paham? Jadi seluruh dunia Yahudi mengabarkan Injil ke seluruh dunia, dan mereka itu tidak akan mati kalau tidak izinkan. Karena dikatakan dalam Matius 24, Yesus tidak akan datang kalau Injil Tuhan Yesus belum dikabarkan ke seluruh dunia. Kabaran Injil yang paling menjangkau seluruh dunia terjadi di saat ini. Kapan? Kalau sekarang kita mau mengabarkan Injil, tidak gampang. Tidak gampang. Gereja malah tidak mengabarkan Injil. Gembala malah tidak mengabarkan Injil. Tidak gampang. Tetapi di sini Tuhan Yesus ya mengutus 144.000 dipimpin dua saksi mengabarkan Injil seluruh dunia. Bahkan ya, inti dari Injil bangkit dari kematian naik ke surga, waktu mereka naik disaksikan semua manusia di dunia ini. Videonya bisa dilihat. Siapa mereka? Ada yang mengatakan Henok Elia, karena mereka ini belum pernah mati. Ada yang mengatakan kalau kita lihat dari segi mujizat-mujizat yang Tuhan berikan pada mereka, seperti Musa, air berubah menjadi darah, Elia, api. Nah, kemudian, kenapa orang berkata Henok Elia? Di Ibrani pasal 9:27, orang itu satu kali mati, kemudian dihakimi. Henok Elia belum pernah mati. Ya. Padahal, kalau Henok Elia sudah mati, mereka Yesus datang akan bangkit dengan tubuh mulia. Tubuh mulia itu tidak bisa mati lagi. Jadi, ya, tubuh yang mulia, tubuh yang kuat, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi. Ya, jadi ini satu pendapat yang perlu kita ingat. Kemungkinan besar memang Henok Elia. Karena mereka belum pernah mati, mereka nanti disuruh tugas dan mereka dieksekusi. Nah, kalau Musa Elia itu berdasarkan mujizat-mujizat yang kedua saksi ini lakukan. Nah, dalam 1 Korintus 15 kita orang percaya akan diberi ini tubuh mulia yang saya singkat supaya gampang diingat, IGPSH. Immortal, glorified, powerful, spiritual and heavenly. 1 Korintus pasal 15. Dua saksi bangkit, apa yang terjadi? Gempa dahsyat seperti 10 kota Yerusalem hancur. Ya, ada 7.000 orang di sana mati dan manusia sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka telah membunuh saksi
saksi dari Allah. Tetapi di sini ada satu hal, ya, lalu memuliakan Allah di surga. Artinya kebangkitan dua saksi itu ada yang percaya Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus. Nah, terakhir. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan tidak ingin ada satu manusia pun binasa. Kalau kita belajar, ya, ada tujuh aspek kehendak Allah seperti salib. Salib itu ada tiang vertikal, tegak lurus dengan langit. Itu empat aspek. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, langit dan segala isinya dengan dekretnya. Kemudian 10 hukum itu kehendak Allah bersifat preseptif, resep kita hidup bahagia. Kemudian firman Tuhan untuk mengarahkan kita, direktif. Nah, inilah kehendak Allah dalam kitab Yeskel 33 ayat 11. Allah tidak ingin ada satu manusia pun binasa. Seperti 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Nah, dari segi manusia kita harus bekerja sama dengan kehendak Allah, kooperatif dengan kehendak Allah. Allah izinkan orang menyimpang, tidak mau mengikuti perintahnya, tetapi Allah akan tegur dan hukum. Kalau tetap tidak mau bertobat, orang itu akan dihukum selama-lamanya di dalam api neraka punitif. Tetapi kalau kita mau bertobat seperti Nabi Yunus, nah kita bisa berbahagia. Ingat ya. Jadi belajar pagi ini dua saksi. Kenapa ada dua saksi? Karena Allah itu tiga yang bersaksi di surga. Kemudian ada bait suci. Apa itu bait suci? Bait suci itu lambang keselamatan Allah untuk manusia. Kedua saksi itu siapa mereka? Kemungkinan besar Henokh Elia atau Musa dan Elia. Apa yang mereka terima dari Allah adalah delegasi menjadi nabi, mengajak orang percaya Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian mereka durasinya adalah 40 bulan bersaksi, 3,5 tahun. Dan mereka diberi otoritas apa saja. Api keluar dari langit kalau orang yang mendengarkan Injil enggak mau percaya, mau menyerang mereka dan bisa menghentikan hujan. Kemudian mengubah air menjadi darah. Dan setelah 40 bulan Allah izinkan Antikristus mengeksekusi mereka sehingga dunia itu senang. Mayat mereka digantung di kota Yerusalem dan semua orang saling kirim hadiah. Dan apa yang terjadi? 3,5 hari kemudian Allah kirim roh turun naik ke sorga. Itu apa? Ketika mereka bangkit naik ke sorga, semua orang yang tidak percaya Yesus, tetapi yang sudah percaya Yesus memuliakan Allah. Dan apa kata Wahyu? Celaka kedua sudah lewat, celaka ketiga menyusul. Jangan percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak mau percaya Yesus, hidup manusia pasti celaka. Di mana? Di dalam api. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, selama-lamanya dalam siksaan api neraka. Tetapi kalau percaya Yesus, kita hidup di surga dan hidup di Yerusalem baru. Selama-lamanya bahagia dengan tubuh mulia. Yang tidak bisa mati, tidak bisa berdosa, tidak bisa lapar, tidak bisa haus, tidak air mata. Bersama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Walaupun kami memiliki waktu yang terbatas, tetapi firman-Mu yang tidak terbatas sudah kami terima. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan senantiasa mengajarkan kami, sehingga menimbulkan minat kami untuk belajar firman-Mu, dan kami semakin giat belajar firman-Mu, dan kami dikuatkan menjadi saksi Tuhan Yesus yang mengabarkan Injil, supaya melalui kehidupan kami, kesaksian kami, lebih banyak orang percaya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami Bapa, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Terima kasih.